بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن أعزكم الله kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Qaulul Mu'in di Adillatit Tauhid yang menjelaskan tentang masalah-masalah tauhid. Terakhir kita membahas tentang masalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Terakhir, Pak. Nah, itu sudah kita bahas. Saya jabarkan sedikit tentang hal-hal yang terbahas dalam masalah salat, yang terbahas dalam masalah zakat, yang terbahas dalam masalah puasa, yang terbahas dalam masalah haji. Dengan perincian beberapa perincian secara global, penyimpan masalah-masalah yang masuk dalam pembahasan dalam Islam. Yang terakhir, saya sampaikan masalah pembatal-pembatal Islam. Gimana tulisan? Masalah pembatalnya sebut belum menerangkan pembatal pembatalan. Di sini menjelaskan dalam kita. Pembahasan masalah puasa masih ya. Perinciannya terakhir kali. Berarti sebelum kita masuk pada pembahasan masalah iman, sehingga agama yang kedua yang menerima dan sebutkan secara global dan terlebih dahulu masalah pembatal pembatal. Secara global yang masih nahan jasmullah, pembatal Islam itu ada 10. Ini penting disebutkan yang masih nahan jasmullah supaya keislaman kita itu bersih dan sempurna, tidak ada bagiannya pembatal pembatal Islam. Pembatal Islam yang pertama ialah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah. Syirik, perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar, jangan lupa. Syirik pada syirik besar, syirik kecil. Jadi bahkan syirik besar, kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya
disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 yang menjelaskan orang-orang yang berbuat kesyirikan haram masuk ke dalam surga. Semoga Al-Maidah ayat yang ke-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Iya. Yang diinginkan dalam ayat yang dibacakan tadi pada lafaz, "Innahu may yushrik billah فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ." Para siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka jahanam. Ini pernyataan dari firman Allah dinyatakan oleh Nabiullah Isa kepada kaumnya. Pernyataan Nabiullah Isa kepada orang-orang Nasrani. Barang siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan neraka, Allah haramkan surga dia dan tempatnya neraka. Nabi Isa yang ngomong, otomatis yang kali pertama terpukul kali orang-orang kreatif. Allah melihat orang yang syirik kepada Allah terakutan ancamannya neraka. Malah syirik termasuk pembatal Islam. Syirik apa ini? Syirik besar, jangan lupa. Yang kedua, pembatal Islam yang kedua. Kemurtadan dari Islam. Murtad dari Islam dengan kerelaan hati. Bukan karena paksa. Murtad dengan senang hati. Baik yang tadinya Muslim jadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau apa lagi, semua agama atau kumpar yang lain murtad dari agama juga termasuk orang Islam. Orang yang murtad dari agamanya orang bina asal semua. Kalau dia mati di atas kemurtadannya belum tobat, mati kafir. Tetapi kalau dia mati sempat bertobat, dia murtad, tobat setelah itu kembali pada Islam, mengucapkan lagi dua kali syahadatain, kemudian dia meninggal dunia, dikatakan mati muslim. Tanya, tergantung bagaimana kematiannya. Kalau dia mati di atas kemurtadannya, mati kafir. Kalau mati di atas taubatnya, maka dikatakan mati Islam. Antum baca dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217 tentang ancaman orang-orang yang murtad dari agama ini. Mulai. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih qul qitalun fih kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalang manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang diinginkan di sini para binatang pada pengalaman ayat, wa man yartajid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalimatnya, para siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, ingat ya, murtad, terus mati di atas kekafiran, belum tobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang hapus ukur amal-amal mereka dunia akhirat. Mereka adalah orang-orang yang mengundurkan kekal di dalamnya selama-lamanya. Murtad dari agama termasuk pembatal Islam. Yang ketiga, teragungan. Termasuk pembatal Islam yang ketiga, ialah seseorang yang tidak meyakini. Perhatikan sini, seseorang yang tidak meyakini kafirnya orang-orang kafir. Yang ketiga, terakhir, seseorang yang tidak meyakini kafirnya orang-orang kafir. Dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau semua orang yang lainnya, tidak meyakini mereka kafir. Atau ragu-ragu meragukan kekafiran mereka. Atau justru membenarkan agama mereka. Itu termasuk pembatal Islam. Sekali lagi, pembatal Islam yang ketiga ialah seseorang yang tidak meyakini kekafirannya orang-orang kafir atau meragukan kekafiran mereka, atau justru membenarkan agama mereka. Ini kafir orangnya. Orang-orang yang punya etika semacam ini kafir. Kenapa? Dikarenakan dia menentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang jelas-jelas mengkafirkan orang kafir. Yahudi kafir, yakin. Nasrani kafir, yakin. Masihi kafir, yakin. Yang pernah Islam, kafir dengan meyakinkan. Itu kan prinsip ya. Ini orangnya beratku. Yahudi itu tak tahu, kafir apa jahil. Nasrani, Allahuakbar, kafir apa jahil. Apa lagi dia? Membenarkan prinsip mereka. Semua kalau sama. Islam, Yahudi, Nasrani, Poswai. Sama-sama dari langit. Sama-sama mereka, sama-sama, sama-sama wih. Gitu ya. Ada lagi yang mengatakan sama-sama punya kitab suci. Tidak ada masalah. Apa yang mengucapkan? Kita dengan mereka bersaudara. Nah, bilang-bilang. Itu terucap oleh sebagian pokok-pokok pergerakan. Di antara itu Arsene Bukanaman yang datang tahu soal mereka ini. Di antara orang-orang yang punya keyakinan semacam ini, semacam Yusuf Al-Tawbawu. Nah, ada lagi. Menarik tadi. Itu diklaim oleh para ulama sebagai Yusuf Al-Tawbawu. Di arah-arah itu mengatakan dia ada di sana. Di antara pemikiran dia yang meyakini
bahwasanya kita dengan Yahudi, dengan Nasrani, ahli kitab, bersaudara. Perang antara Muslim dengan mereka masalah panas. Sudah terjadi dengan masalah Palestina kemarin. Panas. Bukan masalah agama. Kita dengan mereka bersaudara. Alhamdulillah. Allah SWT. Dan yang paling terkenal orang-orang ini, PT Kelapa Awal. Yang menyamakan semua sama ini. Lama sekali. Ya, dengannya lama sekali. Tamam? Ini jaringan Iblis. Bukan jaringan Islam Lutheran. Ada bahaya ini. Niatnya semua sama-sama. Allah SWT. Nanti, sadari lagi. Pembatal Islam yang ketiga, seseorang yang tidak meyakini kekafirannya orang kafir, atau meragukan kekafirannya orang kafir, harus justru membenarkan agama mereka. Ini orang kafir kita. Siapa yang bisa mendapatkan satu dalil saja, dalil yang menunjukkan kafirnya ahli kitab? Hah? Benar. Innallaha wal masyhurul Maryam. Semua telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu ialah Masyhur Maryam. Dan selanjutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasa. Sunnah kafir. Ada lagi yang tahu dari yang lainnya? Kenapa? Apa kamu semua ini tahu? Bapak yang tahu? Ayolah. Loh, gak ayam deh. Satu ayat saja yang menerangkan dengan jelas kafirnya mereka. Diancam dengan neraka, segala macamnya, pokoknya jelas. Ayolah. Itu gak apa lah. Al-Bayina. Saya akan berapa kira-kira? Sampai ya, Allah. Dibuka, atau keluar Mustafa lagi, sudah buka. Al-Bayina berapa? Masya Allah, apa? Al-Bayina. Innal-Lahina kahal. Jelas. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin yang bukan mereka itu dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha. Di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah makhluk yang paling jelek. Jadi kita yakin kafir. Ya, Al-Bayyinah yang berapa itu? 6. Berapa 6? 6. Yang mana? 6. 6. Al-Bayyinah yang ke 6. Yakin. Kalau yang meragukan kekafirannya mereka, berarti dia menentang ayat-ayat yang semacam itu. Baik, yang keempat, pembatal Islam yang keempat, pembatal Islam yang keempat ialah seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini seseorang yang berhukum dengan selain hukum Islam. Yang berhukum dengan selain syariat Islam. Termasuk pembatal Islam. Untuk poin yang satu ini yang Nabi Muhammad SAW harus saya rinci. Dikarenakan memang ada berisiknya, dikarenakan para ulama. Ini poin satu ini sensitif. Dikarenakan orang-orang pergerakan.
bayang sembahannya ya, Mas. Kebanyakan orang-orang pergerakan yang salah kaprah dalam bab ini, dikarenakan poin satu ini, akhirnya mereka mengkafirkan semua pihak. Mengkafirkan pemerintah, seperti yang dikatakan kafir, kenapa? Hukum dengan hukum tauhid. Apa maksudnya? Pancasila. Undang-undang dasar 45 itu bukan Islam. Tauhid, kafir, langsung itu. Kalau seperti ini, dulu bicara SPI, kafir, langsung itu mereka mengatakan demikian. Kafir. Semua orang yang setuju dengan SPI, kafir. Tapi kafir. Menterinya, semuanya kafir. Baiklah. Terus, bawahnya dari mana? Kalau itu dari ya, semuanya kafir. Gubernur kafir, bupati kafir, tahap kafir, lurah. Lurah, gue. Saya pikir-pikir deh. Itu dikarenakan mereka sangat salah dalam memahami poin yang satu ini. Sayangnya mereka yang tidak berhukum dan hukum Allah, kafir. Hukum tauhid, kafir. Melayan, kafir. Nah, udah bilang. Saya ringkir, kan? Ini pemahaman dan prinsipnya di sunnah yang dipahami oleh para ulama dan guru saya sekarang. Terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah, ada empat rincian. Seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada empat perincian. Tolong dipahami baik-baik supaya anda selamat dari pemahaman mereka-mereka ini. Perincian yang pertama, seseorang yang meyakini hukum manusia lebih afdal. Hukum manusia lebih akbar, lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya. Hukumnya apa ini? Lagi-lagi ya, seseorang yang meyakini hukum manusia itu lebih akbar, lebih utama dari hukum Allah. Hukumnya apa ini? Lagi-lagi, hukum apa ini? Hukum kafir. Yang kedua. Rincian yang kedua, seseorang yang meyakini hukum manusia itu sederajat sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Seseorang yang meyakini hukum seseorang yang meyakini hukum manusia itu sederajat dengan hukum Allah dan Rasulnya. Hukumnya apa ini? Hukum kafir. Rincian yang ketiga, seseorang yang meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih akbar. Seseorang yang meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih akbar, tapi dia yakin, dia meyakini hukum itu tidak patah diterapkan di zaman sekarang ini. Bahasa mereka tidak lagi relevan, tidak relevan lagi. Itu bahasanya ya. Nah, selamat. Apa ada bahasa dikiran dari mereka? Hah? Tidak patah, tidak layak diterapkan di zaman sekarang. Dihukumi hukum kafir. Jadi ya, hukum kafir juga ya, Pak. Ada menyatakan hukum Islam, hukum Allah dalam kerelaan dalam kerelaan kafir. Walaupun dia yakin lebih apa? Kafir. Yang keempat, seseorang yang yakin, meyakini hukum Allah dan Rasulnya itu afdal, lebih afdal dan sangat relevan diterapkan dimanapun dan kapanpun. Yakin dia juga hukum Allah, hukum Rasulnya itu lebih afdal, lebih baik, Masya Allah, dan sangat layak, pantas diterapkan di zaman sekarang, selama di zaman itu. Tapi masih ada tapinya. Tapi
akhirnya dia masih terhukum dan hukumnya manusia. Artinya di situ ada unsur tendensi tertentu. Ya apa, gimana ini kondisi anunya gini, nanti kalau saya begini nanti nggak naik jadi presiden dan segala macamnya. Al-Muhir, terlalu banyak alasan dan dari yang ada sehingga dia tidak berhukum dan hukum Allah. Yuk kembali. Bukan berkata. Hah? Cuma lebih baik, Pak. Ini dihukum ya, Pak. Tidak dihukum yang kafir, tapi dikatakan oleh yang fasik, oleh yang zalim. Paham ini? Untuk poin pertama, kedua, dan ketiga, dalilnya di Al-Maidah ayat yang ke-44. Maka, kita akan bahas. Al-Maidah ayat yang ke-44. Tegas menyatakan bagaimana kafirnya mereka ini. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyyuna wal-ahbar wal-rabbaniyyuna wal-ahbar bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada فلا تشتروا الناس واشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Bahkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yang diinginkan sekarang pada pangkalan terakhir ayat ini. Allah tegas mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Dengan tiga perincian tadi. Dengan tiga perincian. Adapun perincian yang keempat yang dikatakan fasik, dikatakan zalim, itu disebutkan disebutkan di penggalan akhir Al-Maidah ayat yang ke-45 dan penggalan akhir Al-Maidah ayat yang ke-47. Gimana? Paling akhir atau bagian paling akhir dari ayat yang ke-45. Memalang yasum. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini yang zalim. Yang fasik di 47. Pangkat akhir ayat yang 47. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, di tiga ayat ini para sinarabdakumullah, ada yang diponis kafir, ada yang diponis zalim, ada yang diponis fasik. Mana oleh para ulama kita dibagi di empat tadi. Ada yang kafir, ada yang zalim dan fasik. Paham ini ya? Terima ini empat perincian. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dirisi dengan empat tadi. Poin 1, 2, dan 3 dikatakan kafir. Poin yang keempat dikatakan fasik, zalim. Kemudian, saya ingatkan dulu dari rumah. Kemudian, dengan jenangan dari rumah. Terkait dengan polisi yang semacam ini. Anda yang tahu baik-baik. Ini prinsip dan kaidahnya para ulama di sunnah. Dulu dan besar.
yang tidak dipahami orang-orang pergerakan tadi. Para ulama kita, ini sudah sampaikan ya, Pak, memiliki dua hukum. Memiliki dua hukum, membedakan antara dua hukum. Yang pertama, hukmun haram, menghukumi orang secara umum, namanya hukmun haram, hukum umum, yaitu dengan cara menyebutkan secara umum, tidak memvonis orang tertentu. Bagaimana ayat ini? Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Itu umum. Ya, tidak menyebut nama, nama memvonis orang. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang berhukum, itu umum. Yang semacam ini diperbolehkan dalam Islam. Diperbolehkan dalam Islam. Hukum secara umum. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Islam, dia kafir. Para siapa yang tidak berhukum dengan ini, maka dia kafir. Itu bisa. Cara umum. Hukum yang kedua disebut dengan hukmun muayyan. Hukmun muayyan artinya hukum fonis. Langsung memfonis orang tertentu, ini sudah tentu dihukumi kafir dengan tindakan yang semacam ini. Itu namanya fonis. Terkait dengan hukum fonis yang semacam ini, kalau tidak ada semua, tidak diperkenankan dalam Islam. Kecuali sudah terpenuhi semua persyaratannya dan hilang faktor penghalangnya. Dan bisa langsung. Tapi dilihatin bagaimana persyaratannya. Namanya syurutut taksir, syarat-syarat mengkafirkan orang. Harus hilang faktor penghalangnya. Namanya mawani'ut taksir, penghalang mengkafirkan orang. Semuanya lengkap baru bisa. Dan bisa langsung. Paham ya? Di antara persyaratan takfir, persyaratan mengkafirkan orang, ialah yang pertama, orang tersebut sudah sampai hujjah kepadanya. Namanya iqamatul hujjah alaihi. Nah ya, iqamatul hujjah alaihi. Sudah menegakkan, menyampaikan hujjah argumentasi kepada orang itu yang berbuat kekufuran atau mengungkapkan kekufuran. Sampaikan sebentar. Beberapa faktor yang menghalangi kita untuk menggantikan orang itu banyak. Sehingga ada lima faktor penghalang. Kalau satu yang ada, tidak boleh menggantikan orang. Yang pertama, penghalang yang pertama ialah al-jahil, kejahilan. Artinya orang yang berbuat kekufuran itu jahil. Orang goblok, orang bodoh, dan punya ilmu. Jatuh dalam kekafiran karena kejahilannya, karena kebodohannya. Maka tidak bisa kamu kafirkan dia. Tidak bisa kamu kafirkan dengan dia jahil. Pengalaman yang kedua. Pengalaman yang kedua dalam jenazah dan umur ialah al-khotok, kesalahan. Kesalahan. Artinya orang itu berbuat kekufuran karena kesalahan. Orang itu mengucapkan kata-kata kufur karena merindus, salah ngomong. Masih dimaafkan, tidak bisa dikuburkan. Dikarenakan dia salah berbuat atau salah berbicara. Penghalang yang ketiga, an-nisyan. An-nisyan itu kelupaan, kealpaan. Nisyan, lupa. Tapi ini orang berbuat kekufuran, lupa. Kalau ini kafir, lupa ini perbuatan kufur. Lupa kalau ini ucapan
ucapan kufuran. Ketika diingatkan, ah, nanti kalau sampai yang berbuat begini, mosok deh. Benar tak? Yakin tak? Enggak, saya enggak perlu seperti itu. Benar tak? Oh iya tak? Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya, soalnya jangan lupa itu. Ada kealpaan. Ini, apa kok seperti ini? Iya, emangnya kenapa saya seperti itu? Itu kan kafir. Kenapa kafir? Lu kan belajar bersama kajian A, kajian B. Itu kan dengan kufur. Apa sih? Lupa saya kalau itu pemerintah yang kufur. Kapan menghalangi orang berkafirkan? Anda tidak boleh mengkafirkan dia kalau dia berbuat atau berucap karena kelupaan. Yang keempat, penghalang yang keempat ialah keterpaksaan. Namanya ikrah, keterpaksaan. Dia dipaksa mengucapkan kata-kata kafir. Dia dipaksa berbuat kekufuran. Ya, ingat ini karena ada semua yang namanya keterpaksaan. Ialah kalau kamu tidak mengerjakannya, maka akan menimbulkan malah bahaya besar pada diri kamu. Itu namanya keterpaksaan. Padahal yang pasir itu sudah ada di dirinya itu. Mau kafir apa enggak? Itu keterpaksaan. Kalau aku bilang enggak, tinggal jalan. Jadi kan, mati aku. Aku masih mana-mana. Saya ada bayaran masih muda. Masih panjang, masih depan saya ini. Mau kumpul apa enggak? Wah, ini bisa begini nih, pesannya ini. Masih dulu, kalau sekarang pistolnya ini, pada kepala, nggak mungkin taruh tangan, saya nggak tak sama lagi. Mau apa ini? Mau kufur apa enggak? Terus coba di sini ya. Jika anda mengucapkan kekufuran tadi, atau mengerjakan kekufuran tadi, cuma dengan ketentuan, hati kamu betul-betul penuh dengan keimanan, betul-betul terpaksa dengan tindakan tersebut. Enggak ada untuk kelimpahan. Dan yang kelima disebut dengan takwil. Takwil itu bahasa sekarang tendensi melakukan tindakan kekufuran, tindakan ucapan teman kufur dikarenakan tendensi tertentu, entah itu mencari mata atau tendensi politik atau yang semisalnya. Ada orang mengaku dirinya muslim, tiba-tiba dia mengikuti perayaan galungan. Galungan apa? Namanya galungan. Perayaan sore. Hindu. Tiba-tiba dia bareng-bareng sama orang Hindu sujud syukur. Tindakan apa ini? Tindakan apa ini? Kesyirikan besar, termasuk tindakan yang membatalkan keislaman dia. Siapa dia? Jangan jatuh ya nih. Untuk lebih sambung itu jadi pura ini. Apa saja kamu klaim dia kafir? Hah? Siapa itu? Pura, kafir. Coba dulu kafir. Itu jadi pura. Oh tidak. Pak Diri aja. Dia belum bisa cek dulu. Apakah sudah sampai hujan kepada dia? Atau belum? Sudah usah. Sudah tahu ilmunya dia. Ngerti itu kafir. Bentar, kalau dia jangan di jahil lah mungkin, kesalahan atau tak, ada kesengajaan. Kesengajaan tak terlihat, tidak salah. Lupa pada? Tidak lupa. Terpaksa pada? Sifat tidak ada yang ngerangkai dia. Jawab sendiri, apakah dia punya tahuin, ada tendensi tertentu? Salah malam, kan? Jadi adalah orang apa itu? Ternyata itu orang susu dipuru itu dikarenakan desa kampanye untuk mencari dukungan masa orang-orang Hindu. Betul kan gitu ya? Kita jadakan susu itu dalam rangka untuk mencari masa. Dalam rangka untuk dukungan dari suara. Tapi dengan cara susu dipuru. Itu namanya tendensi politik.
Apakah bisa artinya? Coba lagi lagi. Tiga, lima. Kenapa? Ada unsur takwil. Ngerti? Tidak kenapa. Itu berisik yang betul. Membedakan hukum umum dan hukum konstitusi. Contoh baik. Ini yang tidak ada pada mereka orang pergerakan. Orang pergerakan itu dapat sampai dari begini ini, Evan. Kalau mereka malam yakum bima anzalallah wa laka umul kafirun kafir pokoknya. Mau betul, sudah yakin kafir. Jangan kan sendiri pura. Yang dan santai-santai kejar sholat berjamaah dengan muslimin. Dikafir kan? Kenapa kafir? Iya, dikarenakan penguasa itu berhukum dengan undang-undang Pancasila. Itu undang-undang tauhid. Itu undang-undang kafir. Maka itu penguasa yang kafir. Wah, mantap. Dan itu sampai sekarang masih ada. Keyakinan-keyakinannya para pemuda-pemuda yang bergerak pemikiran takfir yang kalau muka ketan penyelam. Ini sebabnya. Nah, Indonesia Raya ini itu penguasanya jadi dokumen empungnya mereka ya. Mereka sampai sekarang yakin dengan yakin-yakinnya penguasa Indonesia Raya kafir. Itu mereka. Seputar semuanya. Dari mulai yang kutor yang kecil-kecil yang kutor. Dikatakan kafir. Kamu dikatakan kafir? Iya, dikarenakan dia tidak menggunakan undang-undang hukum Islam. Menggunakan undang-undang buatan manusia. Kafir. Karena kafir mereka pun mencanakan yang namanya kita. Perang melawan kekufuran. Ternyata salah kapal lagi dengan lupa-lupa manusia. Ya mereka mau kan lihat aksi tolong bunuh di program mana ya ini kan dibahas yang sering kita sekarang yang sekarang ini sehingga lingkat yang Allah bin Azzaqullah yang dibahas sekarang pembahasan Islam yang keempat tadi pembahasan Islam yang keempat ialah berfokus dengan selain hukum Allah dengan empat perincian tadi dan kita bisa menolak itu orang kafir kapal keislamannya kalau terpenuhi syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Jadi kan yang mensolidnya bukan selama yang mensolidnya ialah para ulama kembalinya kepada para ulama paling-paling anak kepanjang ini dikarenakan sama penting hal-hal terdekat berakhir semua sebagai deteng prinsip. Karena saya jangan sampai harus bersatu di dalam pemahaman-pemahaman yang sangat mengerikan yang ada pada kebanyakan pemuda pemuda. Pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima ialah seseorang yang membenci Islam. Seseorang yang membenci Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau sebagiannya, seseorang yang membenci Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau membenci sebagiannya. Kata para ulama, walaupun dia mengamalkan Islam tadi. Tidak ada kafir. Jadi ini orang gambarannya amaliyahnya amaliyah muslim. Tapi yang sekotnya yang sekot kafir munafik. Ini namanya zindiq. Zindiq yang mana? Di hati yang penuh dengan kebencian kepada Islam dan muslim. Benci yang luar biasa. Benci kepada Islam yang dibawa sama Rasulullah. Tapi zahirnya dia muslim. Ya, sholat. Kalau puasa Ramadannya bareng-bareng puasa Ramadan. Yang namanya sedekah infak, ya sedekah infak. Ya, zakat yang mengeluarkan zakat. Ya, senang haji dan sebagainya. Tapi hatinya itu terompol benci dengan Islam. Itu namanya zindiq, kemunafikan yang sah. Kafir. Akhirnya, antum lihat dalam surat Muhammad
yang ke-8 sampai yang ke-9. Muhammad setelahnya Al-Aqaf. Saya pakai yang ini. Ayat yang ke-8-9. Ayat yang ke-8 itu ayat yang ke-8-9. والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Allah mengatakan dalam ayat ini dengan sebutan orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang telah kafir itu, fa'asallahum, maka kecelakaan untuk mereka. Wa dhalla a'malahum, dan Allah sesatkan amal-amal mereka. Kenapa orang kafir? Allah katakan setelah itu sebabnya dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah, dikarenakan mereka itu membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka. Fa'asbata amalahum, maka Allah pun menghapuskan amal-amal mereka. Nah, dikatakan kafir, dikatakan membenci apa yang Allah turunkan dari Islam ini. Karena itu namanya kemurtadan pembatal Islam, dikarenakan kebencian. Walaupun berhasil untuk mengamalkan. Allah berkata, ayat ini yang terima, yang ke-6. Seseorang yang mengejek, memperolok-olok, seseorang yang mengejek, yang memperolok-olok Allah atau Rasul, Allah atau Rasul atau Al-Quran atau agama ini, atau melecehkan para ulama karena ilmu mereka, melecehkan para ulama karena ilmu mereka, atau melecehkan syariat Islam yang ada. Sekali lagi ya, seseorang yang mengejek, melecehkan, memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau agama ini, atau para ulama dikarenakan ilmu mereka, atau memperolok-olok syariat Islam yang ada, dinyatakan batal Islam. Ada seseorang yang na'udzubillah min dzalik menyatakan Allah itu dewa air. Apa hubungannya? Siapa? Batal Islam. Kalau orang yang mau berdiri, perhatikan. Kalau jangan lagi, jangan lagi. Sampai ngomong seperti ini, tahu betul ya. Saya kan sih mengejek, memperolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang yang membantah juga ngabur. Akhirnya ngomong, kalau Allah dewa air, kalau butuhnya, tahu betul ya. Itu juga mata hanya ngabur. Jadi dikatakan yang ditantang orang kafir, yang membantah orang goblok. Jadi ya, sama-sama kaburnya. Tidak ada yang kata, omongan kamu mau kafir. Kalau kamu kafir meyakini ucapannya semacam itu, kita akan tentang. Allah minta. Begitu pun dengan Rasul berwakil. Dilakukan oleh orang-orang kufar ya. Bagaimana diri yang terakhir dan sebelumnya itu. Sama, membuat karikatur-karikatur yang menjadikan Rasul berwakil. Rasul di rambutkan dikasih pokok yang ada dari teroris dan misalnya itu ada kekufuran dan Noah kafir yang melakukannya ya. Kalau seandainya ada orang-orang yang mengaku muslim berbuat demikian, kafir dia dikatakan fatal ke Islam. Allah SWT di zaman kami ini kalau bilang Allah
ada tindakan-tindakan yang termasuk melecehkan nabi, tapi orang tidak sadar itu pelecehan. Modal. Yang sekarang ini banyak terjadi ya tentang apa namanya yang beberapa waktu yang lalu tentang apa namanya film-film dokumenter, film-film tentang hati. Ya, Ras Panama aja menceritakan tentang matinya Nabi Daud. Ada seseorang yang namanya filmnya ada, mesti ada aktornya, ada yang berperan, ada yang berperan jadi iblis, yang namanya Panar namanya, ada yang berperan sebagai seorang mati di tubuh mukanya, anggir ya. Itu karena orang-orang pelecehan kepada nabi tersebut. Tindakan pelecehan, tindakan yang sesungguhnya kekufuran, dan yang tak ada. Nah, udah bilang ya. Itu yang ada kekufuran. Dan ada satu lagi yang lain ini ya. Apa? Serial komen-komen Islami. Ada. Pernah-pernah ini ya. Komen-komen yang bergambar gitu. Tapi serial paling mati. Serial yang paling mati. Kisah tentang Nabi Musa dengan apa gitu. Dibikin sesuai komik yang jika dijambah dengan percakapan segala macamnya, kalau bikin dengan Nabi Muhammad mereka menggambarnya dengan seseorang. Kalau itu benar-benar menggambar Nabi Musa digambarkan kayak orang yang sangar, orang yang sakit, yang sumis dan segala macamnya, oleh Nabi Musa. Nauzubillah. Itu pun juga bentuk pelecehan kepada Nabi, itu kekufuran dalam keadaan mereka. Hari-hari ya, sekarang banyak sekali para kawasikum hal-hal yang dikerjakan oleh alam Islam itu merupakan pelecehan dalam keadaan mereka. Di zaman sekarang ini memang dengan semua yang paling banyak dilecehkan ialah Islamnya, Islam dan syariatnya, Islam dan syiar-syiarnya. Silahkan. Melecehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na'udzubillah. Sangat banyak. Contoh di masyarakat apa sih biasanya? Mereka tidak sadar, tidak. Itu merupakan kekufuran. Hah? Apa-apa, Pak? Silahkan. Mereka bagaimana bahasanya? Bagaimana? Allah SWT melihat lewat di depan orang-orang yang tidak muslim. Allah tsunami, Allah tsunami, Allah tsunami. Kadang-kadang ada banjir besar gitu. Di sisi di atas dia jelas di keras. Allah banjir. Kenapa dibilang lagi? Melecehkan apa? Melecehkan sunnahnya Rasulullah. Apa lagi lah? Masa kayaknya banyak kota kata ini. Banyak ini. Nah itu dia. Melihat suara yang seperti itu, langsung menyebutkan suara ini lah. Nah gitu ya. Dan sebagian orang juga kata itu bingung juga. Ada bila gitu. Yang melecehkan dia kuduk, yang batas juga kuduk. Ada kita, nyata itu. Terus sebagai ikhwan, dulu zaman tahun 90-an tetap berikhwan lah, pun dari seperti itu. Yang mungkin lagi marahnya ada orang yang melewati ikhwan kata ini, dia bersin lah langsung, potan, itu orang katakan deh, dia udah lewat, dia lewat kata ini ikhwan langsung di potan, jika menyebutkan orang ikhwan yang lainnya dia, jadi kenapa? Kurang lagi. Tahu? Jadi ada orang yang. Jadi apa yang dia? Ini juga yang mereka juga tahu kita mencari keliru, bantahnya pun dia tidak hilang. Akhirnya hasil pun dia keluar lagi. Tahu tidak?
ini pun tidak dinaikkan pelecehan yang sesungguhnya itu merupakan kekufuran dan jenazah. Hati-hati ya. Jangan sampai melecehkan Allah atau Rasulnya atau agamanya atau sunnahnya Rasul. Kalau kamu melecehkan itu orang yang kamu maksudkan, itu risa, punya haram. Tapi yang kalau kamu inginkan adalah sunnahnya Rasul yang kamu melecehkan kekufuran. Tahaya. Tahaya apa asal? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. At-Taubah ayat yang ke-65-66. Walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakudu wa nal'adu kulla billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendak gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan golongan dari kamu, lantaran mereka tobat, niscaya kami akan menghadap golongan yang lain. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Sangat selesai. Allah memberikan Rasulnya dalam ayat ini untuk menyatakan kepada mereka yang suka memperolok-olok agama. Qul, katakan oleh Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan oleh Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya engkau mengejek, memperolok-olok? Allah katakan, la tastahzi'un, jangan minta maaf, jangan banyak alasan. Mari kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah iman kalian. Dikatakan murtad saja agamanya dengan tetap memperolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau belum bisa mengamalkan sunnah, iya, mencegah. Restui, ribori, sukai orang-orang yang mengamalkan sunnah, jangan sampai Anda terjatuh dalam tindakan pelecehan. Pembatal dari yang ketujuh. Ini mau yang salah dobel, seksinya panjang ya. Ilmu. Pembatal yang ketujuh ialah sihir. Sihir ya, sihir semuanya panjang. Dan sihir termasuk daripada pembatal-pembatal Islam. Nah memang, sihir ini parah ya. Ini panjang dengan berbagai macam jenis-jenis. Di antara ayat yang menjelaskan masalah kafirnya orang-orang yang belajar sihir, disebutkan di Al-Baqarah 102. Itu panjang ayatnya. Dari kata saja, panjang ayatnya, cerita tentang Harut dan Marut. Disebutkan, di panjang ayatnya Allah mengatakan, وَمَا يُعَلِّمَا مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَتَنْ قُرْآنَ. Dan mereka berdua dalam mengajari ilmu sihir ini kepada seseorang pun, hingga sesuai yang mengatakan sesungguhnya kami fitnah, para takfur maka pun jangan kafir dengan sebab sihir itu. Al-Baqarah tersebut. Sihir panjang mubahkan. Sihir, persubunan, hantai, endung, misalnya, ramal, macam-macam. Pembatal yang pertama. Pembatal yang ke delapan ialah membela orang-orang kafir. Membela orang-orang kafir, loyalitas kepada mereka untuk memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Membantu loyalitas kepada orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Ini termasuk wala loyalitas yang kafir.
loyalitas, kecintaan dalam hati, sama yang betul-betul sangat kuat sehingga membuat seorang muslim dikata. Di antara ayat yang menegaskan masalah ini, satu kali lihat dalam mereka aja. Cukup banyak ayatnya dalam mereka ayat yang ke-51. Ancaman bagi orang-orang yang loyalitas yang cinta kepada kafir dihukumi sama dengan orang kafir tadi. Itu kalau cinta membantu loyal kepada kafir sampai kalau tidak memerangi kaum muslimin. Nah, Al-Maidah ayat yang ke-51. Mulai. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, yang dijadikan sebagai hujjah pada kalimat wa may yatawallahum minkum fa innahu minkum. Dan barang siapa yang berloyalitas, itu mana yang lebih tepat. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan orang kafir. Niwala, loyalitas, kecintaan, sampai pada tingkat membela, menolong orang kafir untuk membasmi kaum muslim. Nah, pembatal yang ke-9. Seseorang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Seperti Khadir, Nabi Khadir yang tidak periksa dengan syariat Nabi Musa. Nah, ini juga dikatakan pembatal Islam. Yang satu ini orang di mana Allah lebih banyak terjadi pada orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang dikatakan yang sudah sampai tingkatan tinggi, mereka ini membagi kaum muslimin menjadi tiga. Ingatan yang terkenal itu, ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat, ada tingkatan ma'rifat. Ini kaum sufi. Kalau tingkatan yang pertama, tingkatan syariat kepada mereka. Tingkatan syariat. Ya, antum-antum ini, kaum muslim ini. Yang masih terikat dengan syariat. Tidur sholat, tidur puasa, tidur zakat, tidur haji, tidur baca ini, tidur ini, itu, amal ini, amal itu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu kalian, mas syariat. Tingkatannya orang awam. Kawannya mereka. Adapun yang tingkatan hakikat dan ma'rifat ini yang paling tinggi. Seseorang yang mencapai tingkatan hakikat ma'rifat yang sangat tinggi, sehingga dia betul-betul lepas dari yang namanya syariat. Lepas dari yang namanya syariat. Sholat? Enggak, gak ada buat bukan sholat. Itu untuk orang syariat. Kami hakikat dan ma'rifat. Kalau mereka yang takut ketahuan, mereka yang mengatakan kalau kami sholatnya di Mekah, kalau antum sholatnya di Medina. Kalau kami di Mekah, pada rumah sholat. Ya Rasul. Kalau ada orang yang punya i'tiqad, punya keyakinan dirinya akan bertingkatan hakikat atau ma'rifat dalam artian lepas dari Islam ini, maka dia kafir. Maka dia kafir. Termasuk batal Islam. Semua orang tidak bisa lepas dari agama ini. Jangankan kamu, Nabi kita Muhammad SAW
makhluk yang paling baik, yang paling utama, seorang Nabi, seorang Rasul, masih sholat, dia masih beriman, dia masih beramal soleh. Paham tidak? Nah, ini jelas dasarnya ya. Dikatakan yang mencari selain agama Islam. Yang menyatakan kafirnya orang yang mencari agama Islam, untuk melihat dalam surat Al-Imran. Ayat yang kedua 85. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Nah ya, ini sebenarnya ada dinyatakan secara yang merugi bagi orang-orang yang mencari agama selain Islam. Allah SWT. Ya Rabbim. Yang terakhir ialah Al-Ya'radu an dinillah. Pembatal Islam yang terakhir ialah seseorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak mau mempelajari prinsip-prinsip Islam, tidak mau pula mengamalkan Islam. Oleh kepada secara kemauan. Namanya i'rab antilah. Berpaling secara kemauan. Tidak mau belajar Islam. Tidak mau mempelajari prinsip kita Islam. Wah, tidak mau pula mengamalkannya sama sekali. Paling dari Islam. Dinyatakan kafir. Sebenarnya Allah mengatakan di Al-Ahqaf yang ketiga, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Al-Ahqaf yang ketiga, Kapora ayat yang ke-124. Waman a'raba an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang penting, dan nanti dari kiamat dan akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Fahad 125. Ini 10 pembatal Islam. Setelah memahami ini berkenaan semua, saya ingatkan kembali prinsipnya harus guna yang saya katakan tadi. Antum harus bisa membedakan antara hukum secara umum dan hukum politik. Makanya ketika antum melihat ada orang yang pada dirinya terdapat satu atau dua atau lebih pembatal-pembatal Islam, tidak bisa langsung kamu farid non-muslim. Jika kamu tahu bahwa siapa yang ada pada dia pembatal A atau B atau C, dia kafir, bisa. Tak umum. Tetapi untuk farid belum bisa. Harus terpenuhi persyaratan dan tidak mengalami penghalang. Dan yang menghukuminya ialah orang. Paham ya? Sehingga tidak mudah mengkafirkan orang. Allahu ta'ala wa ta'ala wa ta'ala. Nah, ini pembatal menurut Islam. Yang kedua, Terus kira-kira. Ada
Maksudnya ada orang yang mengkafirkan pemerintah dengan sama kafir dengan cara yang kafir. Apa hukumnya orang yang mengkafirkan ini? Jangan yang menanyakan. Minimal yang orang bilang ada semua itu merupakan ciri-cirinya di sini. Misalnya coba orang-orang yang mengkafirkan pemerintah dengan tanpa hak, dengan tanpa sumber yang jelas, itu merupakan ciri-cirinya di sini. Tapi untuk kamu berkata pulang dari kita sama dengan tadi harus terpenuhi syarat dan disamakan dan jelas ciri-cirinya mereka penyimpangan yang ada pada mereka. Paham ya? Seperti ini mungkin mereka apakah di dua kafir? Dua jahat lain. Oh enggak. Upaya kamu bekerja, upaya menegakkan hujjah pada orang-orang yang seperti ini, itu bisa dengan cara langsung. Dialog langsung, kirim surat, masih kitab, masih buku, CD, dan segala macamnya. Sampai pada tingkat ini orang betul-betul menunjukkan minat penentangannya. Ya gak cukup sekali dua kali, ya posnya panjang. Gak cukup sekali, kamu bentak-bentak, sudah saya nasihati, kafir dia namun itu. Oh, nah, bisa. Baik. Allah. Ada apa? Perinciannya 4. Yang mana itu? Perincian maksud apa ini? Oh, pasal penghalang. Jadi apa ini? Tapi nggak ada sebab dengan ada memang penyebab salah dosa. Itu harus dibahas khusus tentang masalah awas bahaya takdir. Nah itu baru mahabur khusus. Seolah hati mau tentang pembahasan masalah itu sebenarnya menggunakan tadi. Ketika membahas masalah ikrah, keterpaksaan, itu kan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat yang tentang caranya amar berhasil orang yang dipaksa dalam keadaan yang tidak perlu dengan keimanan. Kalau paham, doa yang kamu baca kata Rabbana ala tuhasirna inna dina au akhba'na. Kayak gitu ya. Dia bacakanlah hukum kami kalau kami salah atau kami lupa. Masihlah kecil ya. Itu apa sebenarnya, itu bebanan sendiri. Suara kamu. Ya, kalau macam ini sekarang. Kenapa? Itu sih urusan hatinya dia, saya tahu. Tapi secara bahasa kita melihat, ini orang tidak punya etikat macam itu. Semata-mata tadi itu ada, ya, terutama-terutama yang lain. Kuliah apa, musim kampanye, tahu-tahu dari hiburan masa di Pulau Bali itu dikuruh supaya dapat warna merah misalnya itu sama ditanyakan langsung warna pada warna masa ya tahun berapa disuruh itu ketika kali dua itu tahun 60-an ya masa yang baru-baru ini pilpres terakhir ini kalah ya. Masa? Itu sibul? Apa itu acara halusnya? Ya, melakukan apa? Ikut acara kandungan dari sini. Tidak sih? Orang yang melakukan takwil, dia tidak tahu. Melakukan apa? Ini kan takwil, bukan takwil dari sini. Ini mereka sudah tahu, hukumnya sudah tahu. Artinya dia ngerti, itu perkara yang apa. Cuma dia mentakwilkan gitu. Karena sebenarnya tadi itu, sebenarnya lain. Maka yang dengan sama orang itu terkait dengan masa demokrasi. Demokrasi adalah Islam itu kekufuran. Sepakat para ulama. Demokrasi kekufuran. Sebagian orang-orang yang mengkampanyekan ini mengatakan bukan demokrasi, itu namanya curo.
Siapa ya? Itu namanya takwil. Pakai ayat. Wa amruhum surah bainahum. Dan urusan di antara kaum muslimin itu musyawarah di antara mereka. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka bermusyawarah dalam semua permasalahan. Surah. Demokrasi dalam surah. Itu namanya takwil. Dikatakan kaum muslimin mubudin haji rahimahullah tentang orang-orang semacam itu. Beliau mengatakan laula takwil la tak pernah kata. Tokoh-tokoh yang semacam itu kalau bukan karena takwil semacam ini kami kafirkan dia. Dia mengkafirkan demokrasi. Terus dia mengatakan itu bukan demokrasi, itu namanya syurah. Itu namanya takwil. Ya kan demokrasi, tidak boleh. Tapi dia takwilkan bukan demokrasi, itu namanya syurah. Itu dia sebenarnya mendorong dia untuk acara tadi itu. Bukan yang cepatnya dia. Saya muslim, tapi tentu untuk mengangkat suara saya nanti di parlemen harus menggunakan ini caranya untuk meraih suara merah. Itu kan merah ya. Kenapa tenggelam? Itu udah hati ini yang opoi. Iya dong, tadi kan. Apakah sulap itu termasuk syirik? Anda baca majalah Syarah atau dengar? Bukan sekian banyak ini semua dimasukkan dalam urusan perkebunan. Ini juga masih sulap ini. Sudah beri jadi tak? Sudah beri jadi. Anda baca dengan rinci kajian-kajian utama masalah yang terbaru. Pernah masalah ini. Yang saya dimasukkan ini. Bolehkah berbicara di waktu mendengarkan adzan? Jawabannya ada istilah di kalangan para ulama terkait dengan masalah menjawab adzan. Hukumnya wajib atau tak sunnah? Pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian sedikit mengatakan wajib. Kalau pendapat yang mengatakan wajib, maka tidak boleh bicara ketika ada harus ditinggalkan dari jawab. Paham ya? Pendapat jumhur ulama menyatakan sunnah tak wajib. Sunnah tak wajib. Mereka percaya dengan hadis riwayat Muslim dengan saya. Ketika Rasul SAW ketika adzan dikumandangkan, Rasul SAW mengucapkan kata-kata yang lain, berbicara dengan kata-kata yang lain. Sehingga mereka mengatakan hukumnya sunnah menjawab adzan. Kalau sunnah, maka ada masalah berbincang-bincang ketika mendengarkan yang lain. Barakallah. Dan pendapat yang mendekati pendapat jumhur hukumnya sunnah. Cuma yang lebih afdal, kita akan besar keutamanya, dijawab adzannya. Benar, selama adzan, diam dulu jawab adzan, sampai selesai, baru kemudian diam jalan. Jangan sampai luput dari pahala. Apalagi doanya ini. Allahumma rabbana hadzihi ta'awudz ta'ala. Kapan diadakan taklim khusus takwa tentang pendidikan anak dalam Islam? Ini saya pesanan. Lu, saya rasa juga pernah terima jalan saya, saya lebih kenal lagi. Apa yang bisa meretak apa apa yang bisa lagi ya sebentar ini kemarin dikasih pesanan tema pernikahan muda dengan anak muda itu sudah dibahas ini pesawat berikutnya sudah dikandar sudah lagi bisa ya apa ya jangan lupa nyaman ya pernikahan anak muda pernikahan lagi karena yang punya usul itu tadi tema pekan depan tentang rumah tangga kan ya dibahas tentang masalah pernikahan muslim dengan non muslim. Ada pertanyaan sekarang pendidikan anak dalam Islam. Ini yang mana? Dapat berapa ya? Karena siapa? Ini banyak yang saya perlu dikal lah. Ada gitarnya, berapa? Nah, ini bukan pembahasan nikah secara umum, secara khusus hukum pernikahan muslim dengan non muslim.
diminta pembahasan lengkap tentang masalah itu. Hukumnya bagaimana, walinya ya apa, gimana warisannya, nanti bagaimana kalau dia dari besar, ikut sama siapa, kalau mau nikah, siapa walinya, dan segala macamnya. Itu yang diminta. Itu tadi ya. Jadi siapa dulu? Menunggu antrian. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang murtad di zaman sekarang ini? Kalau hukum Islam terkait dengan yang murtad, itu dia apa kan? Penggal lehernya. Dibilang dalam hadis nasab, Rasul mengatakan, man tajjala dinahu fa'quluh. Siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agamanya, bunuh dia. Fa'quluh. Jadi ingatkan di sini dalam prinsip Islam terkait dengan masalah hukum menghukum itu tugasnya pemerintah. Tolong dicatat baik. Paham ya? Ini bukan pembahasan masalah hukum Indonesia, hukum positif segala macam negara hukum, bukan. Itu memang prinsip Islam. Dalam prinsip Islam ini yang terkait dengan hukuman had, hukuman takdir, menghukum orang segala macamnya, tugasnya semuanya pemerintah. Tugasnya pemerintah. Kecuali kalau pemerintah itu menugaskan beberapa orang individu-individu masyarakat sebagai wakil pemerintah. Kita sobal. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika kamu membaca hadis, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Itu bukan kemudian pembunuhan massal orang-orang murtad. Bakarnya kita sendiri. Tahu-tahu kamu sudah persiapan, menyiapkan pedang di belakang, yang murtad pak, yang murtad di keras dengan langsung di operasi rumahnya, sebelah dia, bunuh dia, mantan jalan tidak bukan bunuh, dia buat kasih sebenarnya itu, rusak, dan itu memiliki prinsip itu, dikembalikan kepada siapa ini, Allah, lakukan, mulai murtad dari sama. Terus tangan yang baik. Selain itu, dibunuh. Parah. Berarti secara pemerintah. Bagaimana kalau ada orang yang hanya memilih hukum syariat Islam yang mudah dilakukan, yang enak-enak saja. Sedangkan hukum syariat yang menyusahkan, tidak dia jalankan. Mereka ini termasuk golongan yang mana? Saya mengkhawatirkan ini golongannya kaum munafikin. Kaum munafikin begitu. Yang enak-enak, ya Allah. Yang berat-berat, malaikat luar biasa. Katanya Rasul, sholat yang paling berat dirasakan kaum munafik salah lagi. Subuh sama Isya. Subuh sama Isya, berat yang dapur. Ya, kalau kepingin yang enak-enak, jamaah itu maghriban aja. Ya banyak orang keluar dari rumah, banyak orang di masjid, subuh kuat, subuh sekarang mutinya agak dingin. Subuh-subuh sekarang agak lebih gilis. Hawanya sekarang agak berubah. Ini enaknya selimutan aja. Hah? Kenapa lah? Kalau mati akhir, pasti di rumah aja. Ya, baca kulhu, pulau bawah, dan masih nak apa yang akan kau ucap. Ya, dia akan selesai, berubah lagi. Enak ya? Itu namanya orang-orang munafik. Dikhawatirkan terjadi itu penyakit mental. Prinsip Islam ya kawan. Dalam berislam itu harus dapat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Selodongan ya. Selodongan ya. Seluruhan. Para kawan. Yang enak, yang gak enak, yang kamu berat, yang kamu gak berat, semua upaya kamu mengerjakannya. Itulah apa anda? Proses. Ini, baru ini. Terus, terus, maju, maju. Semakin lama, semakin baik, semakin bagus ke Islamannya. Gak ada apa. Di zaman sekarang ini, kalau tidak ada mullah, si punya orang seperti itu. Ya. Kepikir, kalau ini gampang-gampang. Ini enak-enak. Ya, apa ya? Akhirnya dikarenakan sudah tipe yang semacam itu,
kajiannya pun dia begitu. Nyari kajian-kajian yang gampangan. Yang misalnya itu gampangan lah. Apa boleh cinta? Boleh, gak apa-apa. Kalau gini, gak apa-apa. Kalau gini, ya selesai kan. Tapi ya, gak apa-apa lah. Kali-kali. Itu yang sangat di saya dulu itu lah banyak orang sekarang. Allah minta, padahal kapan ya? Haram-haram. Makhluk-makhluk. Wajib-wajib. Sunat-sunat. Itu Islam. Dalam kelebatan lagi. Sarekallah. Setelah itu sudah total kalau beri Islam. Itu ringan kadang-kadang. Ringan itu. Allah kasih barokah insya Allah. Ya beri barokah. Bagaimana yang hadis mengenai seseorang yang berkorban lalat karena takut dibunuh, tapi dia mengatakan jangan orang yang tidak mau berkorban demi Tauhid, walaupun saya lalat akhirnya mati, dia pun terangkan. Apakah ini yang bisa dihubungkan dengan surat terlantar tersebut? Al-Jawab tidak dihubungkan. Kenapa hadisnya lama? Kita sebaik secara parfum. Kalau saya akan pada Rasul Sallallahu itu lemah. Yang betul keinginan saya itu ucapannya sama setahun tadi. Itu pun dengan penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ini dari dimaksudkan dalam pembahasan yang pertama. Itu justru ini dari kajian ada sebagian ulama tentang haramnya, syiriknya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah walaupun dalam bentuk lalat. Kamu mempersembahkan salam dibikin sesajen untuk mengagungkan pohon keramat itu sirik walaupun cuma selamat gak harus ayam putih atau ayam hitam atau segala macam tidak harus selamat satu ya gak ada nilainya itu kamu persembahkan untuk bau reso pohon beringin yang gede ini tolong selamatkan saya harus selesai itu sirik besar ukurannya Allah.